Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video kali ini kita nak sambung cerita tentang kisah pengalaman seram oleh Nurse Honey. Dan kisah kali ini sambungan daripada kisah Nek Kim hari tu, yang mana bila bilik Nek Kim dibuka balik lepas 3 tahun. Sebenarnya kisah kali ini saya nak cerita nanti je lah, korang tengok lah, saya punya outfit pun macam sama lagi kan, sama macam cerita yang sebelum hari tu. Ya, memang saya rakam pada hari yang sama. Tadinya tu saya fikir nanti-nantilah, sebab dah tak larat sangat lah ni, macam nak rehat lah kan. Tapi sebab saya excited sangat nak cerita apa yang berlaku dengan bilik Nek Kim ni lepas dia dah buka balik. Yalah, 3 tahun kot kosong, dan sepanjang 3 tahun tu pun memang bilik tu kata haunted lah kan, ataupun berhantu. Itulah, susah juga kan kalau dah terlalu excited nak bercerita ni. Tapi yalah, jomlah kita mula. Katanya pada penghujung bulan Jun, diorang ada terima seorang pesakit baru, seorang wanita yang umurnya lebih kurang dalam 60-an. Cuma sebab wanita ni macam tak suka sangat nak bergaul dengan orang, jadi anak-anak dia ni minta untuk sediakan satu bilik VIP untuk maknya. Katanya sebab mak dia ni sukakan privacy. Dan kebetulan pula, satu-satunya bilik VIP yang kosong masa tu adalah bilik yang pernah Nek Kim tinggal. Dan macam yang kita tahu, bilik tu dah 3 tahun kosong. Bulan pertama pesakit tu tinggal dalam bilik Nek Kim tadi, tak ada apa-apa yang pelik, tak ada apa-apa yang berlaku. Pesakit tu buat aktiviti macam biasa, buat aktiviti harian dia je lah. Tapi pesakit ni memang tak bergaul dengan pesakit-pesakit yang lain. Masa dia banyak dihabiskan dekat dalam bilik, dia baca buku dan juga dia kait baju. Dan selebihnya, dia akan pergi ke tingkat 4 untuk menjalani fisioterapi. Masuk je bulan kedua, pada awal-awal bulan kedua tu, Honey ni dah perasan dah yang pesakit ni tak macam biasa. Daripada gerak-geri dia, memang tak macam biasa yang sebelum-sebelum ni lah. Katanya pesakit ni, dia jadi suka berdandan. Bibir dia pun yang sebelum-sebelum ni, dia akan biar macam gitu je, tak berdandan, tak make up apa kan. Dia dah start, dia dah mula pakai lipstick yang colour merah. Ada satu hari, lepas aktiviti fisioterapi, Honey pun tolaklah kerusi roda makcik ni untuk hantar dia balik ke biliknya kan. Masa dia tolak kerusi roda tu, dia pun tegurlah makcik ni. Dia cakap, "Makcik, cantiknya, siapa belikan lipstick tu?" Cuma makcik ni, dia nampak macam kurang senang dengan pertanyaan Honey tu. Jadi dia cuma mendiamkan diri. Setiap kali makcik ni keluar je daripada bilik dia untuk pergi buat aktiviti apa-apa, fisioterapi ke apa kan, makcik ni selalunya akan pakai lipstick yang kali merah, dan juga rambutnya tu disanggul rapi tau. Juliana, dia pernah tegur. Dia cakap, "Cantiknya, macam Nek Kim." Dan dia tengok ke arah Honey. Tapi Honey menafikan benda tu, dan dia cuma cakap makcik ni pun nak nampak cantik juga, walaupun dengan umurnya dah 60 lebih kan, biar je lah dia macam tu kan. Masa diorang tengah bercakap macam tu, tiba-tiba pesakit tadi, makcik tadi, pandang tepat ke arah diorang dengan pandangan yang tajam, seolah-olah macam apa yang dia tengah bercakap macam tu, makcik tu dengar. Jadi Honey dengan Juliana ni pun tunduk dan juga puru-puru buat kerja. Saya rasa kisah kali ni bukannya menakutkan tau, tapi lebih kepada creepy kan. Ada satu hari, masa tu Sheila kerja shift malam, time dia tengah buat kerja, tiba-tiba dia terdengar ada seseorang yang panggil dia, "Missy, nenek lapar." Dan suara tu datang daripada bilik VIP. Katanya suara yang dia dengar masa tu seolah-olah macam serak-serak basah. Lepas dengar suara nenek tadi, Sheila ni pun bebel lah kan. Dia cakap, "Kuatnya suara makcik ni, kenapa tak tekan loceng je?" Dah tu dia pun terus pergi ke bilik VIP tadi, buka pintu, dan dia tengok makcik tu tengah tidur. So dia pun macam terfikirlah kan, siapa yang mengadu lapar tadi. Cuma dia cuba untuk positifkan diri dia, positifkan hati dia. Dia cakap mungkin perasaan dia je kot. Yelah, sebab penat kan, dia terpaksa bertugas lebih masa lagi masa tu. Dan dia pun berjalan keluar dari bilik tu, pergi ke arah kaunter jururawat. Masa dia sampai je dekat kaunter jururawat tu, tiba-tiba sekali lagi dia dengar suara yang sama tegur dia tau, "Mana roti dan teh nenek?" Masa tu dia terfikir tau, daripada mana pula datangnya suara ni. Tapi sebab dia sendiri pun tak pasti daripada mana arah suara tu, so dia pun ignore je benda tu, dia biar je. Esoknya tu, masa diorang hantar report, Sheila ni pun ceritakan lah, "Semalam makcik ni minta roti dengan teh, tapi bila aku pergi tengok, dia tidur." Honey yang dengar masa tu, dia cuma diamkan diri je lah. Dan dalam hati dia ni terdetik juga, itu macam
makanan yang biasanya Nek Ki makan minta. Cuma dia fikir mungkin kebetulan kot. Tukang cuci yang pernah kerasukan dalam bilik tu namanya Kak Midah. Kak Midah ni pernah tanya Hani tau, kenapa buka balik bilik tu Missy? Dan Hani ni jawab, pesakit tak nak kongsi bilik kak. Lagipun anak dia mampu untuk bayar lebih. Dah tu Kak Midah ni pun cakap lah, takutlah nak pergi bersihkan bilik tu. Lagipun pesakitnya ni macam sombong. Yelah mestilah takut kan, sebab dia dah nampak dah penampakan yang mengerikan ada kat dalam bilik tu. Memang logik lah kalau dia cakap dia takut untuk masuk bilik tu kan. Tapi Hani cuma cakap dengan Kak Midah, tak apa kak, akak bersihkan macam biasa je. Kalau ada apa-apa bagi tahu kami. Padahal kejadian tu yang dia nampak monyet tadi berlaku lebih kurang 3 tahun lepas tau. Tapi itulah, bila dah ada satu bad memory dekat tempat tu, memang siapa-siapa pun akan takut kan. Tak lama lepas tu, banyak jugalah Hani ni dapat terima aduan daripada staff yang katanya kalau tidak malam je, mesti diorang akan terdengar bunyi loceng kaki. Padahal sebelum-sebelum ni, selepas setahun kematian Nek Kim tu, bunyi tu memang akan muncul tapi pada masa-masa tertentu je. Katanya ikut kalendar Cina, saya tak pasti sangat. Cuma kali ni, makin lama makin kerap. Ada satu malam, Hani bekerja shift malam. Masa tu dia buat kerja macam biasa, dia tak fikir apa-apa dan lepas kerja dia dah kurang, dia pun macam relax-relax sikit. Dia pun ambil lah telefonnya dan tengok jam masa tu. Tengok jam, oh pukul 11:30 awal lagi ni. Masa tu dia pun sibuk lah duduk berselfie-selfie semua kan. Yelah sebab pesakit-pesakit semua dah tidur, jadi dia pun macam boring, bosan. So dia duduk berselfie je lah. Ralik dia berselfie tadi, tiba-tiba je dia tercium satu bau yang sangat wangi. Dan dia tahu yang itu adalah bau bunga meluk. Dalam masa yang sama, Sheila ada dekat sebelah dia, tengah leka type laporan. Dah tercium bau tu, dia pun pandang lah ke arah Sheila kan, yang tengah sibuk duduk menaip tu. Dan masa tu terdetik dalam hati dia, eh Sheila ni tak ada bau ke? Apa yang ke bau? Tapi sebab Sheila sendiri pun macam tak ada respon, dia pun buat keputusan untuk mendiamkan diri je. Dan tiba-tiba dia rasa macam ada kelibat yang berjalan dekat belakang kaunter jururawat. Tapi sekali lagi dia abaikan je benda tu, sebab katanya dia hanya berdua je staff yang bekerja pada malam tu. Dan tak lama lepas tu dia terdengar sayup-sayup bunyi loceng kaki datang daripada arah bilik belakang. Masa dia dengar bunyi loceng kaki tadi, Sheila yang tengah menaip tu tiba-tiba je boleh pandang ke arah Hani tau. Dan Sheila hanya bagi isyarat dekat Hani. Hani yang tengok ke arah Sheila masa tu, dia hanya mengangguk faham. Tak lama lepas tu dia dengar bunyi tu makin lama makin dekat, menghala ke arah kaunter jururawat yang dia ada sekarang ni. Masa tu diorang bersedia, diorang tunggu je tuan empunya gelang kaki tu datang ke kaunter. Tapi bila bunyi tu sampai je dekat pintu, tiba-tiba je bunyi tu hilang. Dan tiba-tiba diorang terdengar suara seseorang bersenandung tau. Hani pun bangun dan pergi ke arah Sheila sebab dia takut masa tu. Diorang dengar betul-betul suara tu, suara siapa kan. Tapi katanya suara tu macam tak jelas sangat. Yang pasti itu adalah lagu muzik klasik Dondang Sayang, yang mana biasanya Nek Kim akan pasang. Dalam keadaan ketakutan masa tu, diorang cuma berbisik, Nek Kim datang. Masa tu diorang hanya mampu berzikir, baca ayat-ayat Al-Quran yang diorang ingat. Tapi suara senandung tadi tetap juga bergema. Diorang tetap juga dengar suara tu tau. Ya Allah, tak boleh bayanglah macam mana ketakutan yang diorang tu hadapi masa tu. Diorang cuba abaikan suara yang diorang dengar tu dan fokus kepada baca ayat-ayat suci Al-Quran kan. Tapi diorang memang tak boleh fokus. Dan last kali Sheila, dia memberanikan diri. Dia tegur tau. Dia cakap, Nek Kim, baliklah. Dan tiba-tiba diorang terdengar suara senandung tadi, dan hujung kepada suara senandung tu diorang terdengar suara esak tangis Nek Kim. Jadi sejak kejadian malam tu, Hani ni perasan yang pesakit bilik VIP tadi suka tersenyum sendiri dan juga suka sangat bersenandung muzik klasik Dondang Sayang. Dah tu dia pergi bagi tahu Missy supaya bagi tahu anaknya dah tak payah nak hantar dia ke unit fisioterapi lagi. Nak menjalani fisioterapi tu semua tak payah, sebab katanya dia dah sihat, dia dah boleh berjalan sendiri. Katanya tiap-tiap petang makcik yang ada dekat bilik VIP ni akan bersenandung lagu Dondang Sayang tu sambil-sambil
dia menghias diri dia tau. Sambil-sambil dia menyanggul rambutnya, sambil-sambil dia kenakan lipstick yang kelam merah. Jadi Honey dan juga staff-staff lama yang memang tahu tentang kisah Nat Kim ni, diorang cuma mendiamkan diri je. Diorang tak cerita pun dengan staff-staff yang baru. Yalah, sebab takut staff yang baru nanti takut ke apa kan. Dan yang paling pelik, pesakit dalam bilik VIP tu akan berkelakuan macam tu pada sebelah petang je. Dan benda-benda pelik pada sebelah malam memang tak pernah berlaku lagi. So diorang pun macam ignore je lah benda tu kan. Ada satu hari, Kak Midah dia pergi bersihkan bilik VIP tu dan dia terjumpa satu beg kecil je tapi berlabuci. Kak Midah tu pergi jumpa Honey dan dia hulurkan beg tu. Dia cakap, "Misi, saya jumpa beg ni dekat dalam bilik tu." Jadi Honey pun ambil lah beg tu kan. Dan dia cakap, "Eh, ini beg makeup Nat Kim. Mana Kak jumpa?" Kak Midah cakap, "Dia jumpa beg tu dekat bawah katil pesakit." Sebenarnya diorang sangat-sangat kenal dengan beg makeup milik Nat Kim ni. Walaupun dah 3 tahun dah Nat Kim pergi, tapi diorang memang sangat rapat dengan Nat Kim sebelum tu kan. Jadi diorang tahu itu adalah milik Nat Kim. Tak lama lepas tu, pesakit yang ada dekat bilik VIP tadi dah discharge, dah keluar daripada hospital sebab katanya dia dah sembuh sepenuhnya dan dia pun dah tak perlu nak gunakan khidmat fisioterapi lagi kan. Katanya masa diorang hantar pesakit tu ke kereta anak dia, pesakit ni berdandan rapi tau. Macam yang biasa-biasa tu lah. Dia sanggul je cantik, lepas tu dia pakai lipstick kal merah. Sampaikan anaknya tu tegur tau. Yelah, tak pernah-pernah tengok maknya berdandan cantik macam tu kan. Dan masa kereta tu berlalu pergi daripada hospital tu, pesakit tadi dia tersenyum manis ke arah Honey dan juga dia melambaikan tangan tau. Padahal masa pesakit tu ada dekat ward, tak pernah langsung dia nak senyum ataupun nak bermesra dengan jururawat yang ada kat sana. So macam persoalan jugalah dekat situ. Sebenarnya dia melambaikan tangan dan juga dia tersenyum tu dekat siapa? Betul ke dia tersenyum tu dekat Honey? Katanya sampai sekarang ni pun Honey macam terfikir apalah jadi dengan nasib pesakit ni kan. Dan dia pun terfikir juga, adakah pesakit ni bawa Nat Kim balik sama-sama? Sebab katanya lepas daripada pesakit ni keluar daripada waktu, tak ada lagi bunyi gelang kaki dan juga tak ada lagi suara bersenandung muzik klasik donang sayang tu. Memang gangguan-gangguan yang macam gitu tak ada lagi. Korang rasa apa yang jadi? Sebenarnya kan yang tengok YouTube channel saya ni macam ramai jugalah yang mempunyai mata batin kan. Yelah, saya pernah terima DM daripada beberapa orang yang lepas saya cerita je cerita-cerita hantu macam gini, tak lama lepas tu dia akan DM saya dan dia akan cakap, "Oh, sebenarnya apa yang jadi macam ni, oh sebenarnya apa yang jadi macam ni." Itu based on apa yang dia nampak melalui mata batin dia lah. Yelah, masa kita bercerita ni biasanya orang yang tahu, orang yang boleh kata ada kelebihan macam gitu, dia boleh nampak exactly what happened kan. Mungkin ada antara yang boleh nampak ni boleh komen ataupun yelah DM saya pun boleh bagi tahu kat kita apa yang jadi sebenarnya. Betul ke Nat Kim tu dia macam ada membeli saka macam tu? Saya rasa macam agak tak mungkin lah juga, sebab saya fikir sosok Nat Kim tu adalah sosok seorang yang keibu-ibuan macam tu. Tapi wallahualam lah, sebab kita tahu kita tak boleh nak nilai orang. Orang kata apa, don't judge the book by its cover macam tu kan. Dan satu hal lagi, betul juga apa yang Honey ni boleh terfikir tau. Betul ke pesakit ni dah ambil Nat Kim tu keluar daripada hospital, sama-sama keluar balik ke rumah dia semua kan? Macam questionable lah juga dekat situ. Kalau betul lah apa yang jadi macam itu, macam kesian jugalah dengan pesakit tu kan. Habis macam mana ni, kita nak tolong macam mana ni? Kita tak boleh tolong apa-apa pun. Kita boleh cerita je kan. Maaf lah, tak boleh nak tolong. Itulah bila fikir masalah orang ni sampai sudah pun tak habis kan. Tambah lagi kita tak boleh nak buat apa-apa, kita hanya boleh berkongsi cerita dan juga ambil pengajaran daripada apa yang dah berlaku. Jadi mungkin korang ada pendapat korang sendiri, jadi komenlah dekat bawah sebab saya pun nak tahu juga pendapat korang. So saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Maaf kalau ada itu kurang daripada saya dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah individu. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Tekan loceng notification supaya korang tak ketinggalan video-video saya yang baru. Okay, jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.